Tiap hari megangin penggorengan, megangin panci, belum ngurusin anak. Ya Allah bang, ajak apa kita ini ya udah cakep ke mall. Nggak usah ke mall dah bang. Kalpa ya juga udah girang banget ini. Berita hangat sepekan dibuka oleh Empo Alpa, wanita Betawi yang viral karena curhat tidak pernah diajak ke mall. Popularitas Niena Carolina yang orang menyebutnya Empo Alpa memang semakin meluas. Setelah video curhatnya menjadi viral, ia tenar dalam seketika. Sejumlah artis ingin menemuinya, termasuk Raffi Ahmad yang bahkan menemaninya berbelanja. Keseruan terjadi karena begitu bertemu Raffi, Empo Alpa histeris dan memeluk Raffi yang kemudian menemaninya berbelanja. Ini sekarang ibu nanti. Ibu Nina. Ibu Nina. Empo Alpa sekarang udah jadi selebritis. Sekilas kayak Ayu Ting Ting. Enggak disangka kan kalau orang-orang mah ya kita yang nyari artis. Lah ini mah artis nyari kita. Lah coba itu. Seneng banget, Bang. Seneng banget ini kita hati kayaknya di kayak diapain ya? Seneng banget dah pokoknya kapan lagi kita ketemu sama artis ya? Ya Allah. Bertemu Raffi Ahmad memang membuat Empo Alpa lupa segalanya. Ia bahkan tidak peduli meski sang suami ada di dekatnya sehingga berulang kali menghampiri Raffi dan memberikan pelukan hangat. Apalagi saat Raffi menyebutnya cantik, perpaduan antara Nagita Slavina dengan Ayu Ting Ting. Ini perpaduan antara Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting. Nah, Ibu Nina ya benar ya. Ibu Nina mah cantik beda sendiri. Makanya ajak jalan. Ajak jalan. Udah dandan, udah cantik, udah cakep, ngejogrok baik aja curhat-curhat gitu tahu. Enggak tahu. Kan ternyata juga suaranya bagus, bisa jadi penyanyi dangdut juga. Kita doain mudah-mudahan untuk kedepannya lancar, sukses, rezeki bersama. Suami saya juga bahagia selalu. Udah punya anak lu? Udah dong. Berapa? Tambah lagi ya. Suatu kebanggaan juga buat saya sebagai suaminya ya. Udah artis papan atas seperti Kak Sarah ya kan. Sudah mau bertemu dengan istri saya, orang biasa kayak seperti ini gitu kan. Sangat bersyukur buat saya gitu. Sangat bangga gitu, terharu juga gitu, terharu campur aduk-aduk udah semuanya dah.